Halo semuanya, di sini saya akan membahas satu soal mengenai materi mencari nilai mean dalam statistika. Nah, adapun soalnya yaitu perhatikan soal distribusi frekuensi berikut yang merupakan data nilai ulangan matematika 40 orang siswa. Nah, bisa di-slide ya tabelnya. Nah, kemudian ditanya adalah rata-rata dari data di atas adalah berapa? Nah, jadi di sini kita akan menggunakan dua alternatif cara. Yang pertama adalah alternatif satu, yaitu rata-rata hitung. Nah, di mana di sini kita akan melengkapi tabel untuk kolom yaitu XI dan juga FIXI secara berturut-turut. Nah, seperti apa? Nah, di sini ada pun tabelnya. Nah, bisa di slide ya untuk tabelnya. Nah, terlihat di sini untuk XI-nya di sini kan ada XI sama FIXI. Nah, XI-nya di sini diperoleh 62 karena XI ini merupakan nilai tengah dari tiap kelas. Nah, tiap kelas yang dimaksud itu adalah 60 sampai 64 yang di bagian sini. Nah, 60 sama 64 kan nilai tengahnya adalah 62. Sehingga di sini kita taruh XI-nya yaitu 62. Nah, begitu juga seterusnya. Untuk 65 sama 69 kan nilai tengah kan interval tengahnya kan adalah 67. Jadi kita bisa buat sini yaitu 67. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian untuk yang FIXI di sini dia adalah mengkalikan frekuensinya dengan XI-nya. Dan untuk yang interval 60 sampai 64 diperoleh sini frekuensinya 3 dan XI-nya itu 62 sehingga jika dikalikan hasilnya ada 186. Begitu juga seterusnya. Nah, sekarang kita lihat untuk jumlah. Di mana untuk jumlah di sini diperoleh untuk jumlah frekuensi keseluruhan adalah 40 sehingga kita bisa substitusikan di sini yaitu 40. Dan kita buat sini ya untuk sigma. Di sini sigma F itu sama dengan 40. Nah, kemudian di sini untuk sigma FIXI-nya di sini kan totalnya 2940. Jadi di sini kita bisa buat sigma FIXI itu sama dengan 2940. Ya, seperti ini. Nah, sekarang karena sudah diperoleh sigma F-nya itu 40 dan sigma FIXI-nya 2940, jadi kita bisa mencari rata-rata dari data tersebut, yaitu X bar sama dengan sigma FIXI itu dibagi dengan sigma F. Nah, ini diperoleh 2940 kita bagi dengan 40. Nah, sehingga dapatkan hasilnya setelah kalian bagikannya hasilnya adalah 73,5. Nah, ini untuk cara yang alternatif yang pertama, yaitu dengan cara rata-rata hitung. Hasilnya 73,5 untuk rata-rata nilainya. Yang A ya, jawabannya. Nah, kemudian bagaimana untuk yang alternatif kedua? Nah, alternatif kedua itu kita gunakan yaitu adalah rata-rata sementara. Nah, maksudnya rata-rata sementara ini bagaimana? Di sini saya hapus dulu ya hasilnya. Saya hapus caranya di sini. Nah,
Jadi di sini kita bisa misalkan untuk rata-ratanya kan karena alternatif kedua ini rata-rata sementara, jadi kita bisa misalkan untuk rata-rata sementaranya di sini kita bisa simpulkan sebagai x bar s, artinya rata-rata sementara itu kita bisa simpulkan yaitu 75. Kita bisa simpulkan yaitu 75 ya. Jadi bebas saja sih maunya rata-rata sementaranya maunya berapa. Di sini saya simpulkan sini 75. Nah, selanjutnya di sini kita bisa buat tabelnya sebagai berikut. Nah, di mana? Nah, di mana untuk tabel ini bisa di slide ya, untuk interval sama frekuensinya kan sudah kita dapatkan. Kita sudah ada di soal, kemudian XI-nya juga kita sudah dapatkan tadi sebelumnya. Kemudian di sini yang membedakan adalah DI. Nah, untuk DI ini yaitu dia XI dikurangi dengan X bar S, di mana DI-nya 62. Misalkan tadi kan X bar S-nya kan 75. Kita kita memisalkannya. Jadi di sini dia 62 untuk XI yang interval 60 sampai 64, 62 kita kurangin 75. Hasilnya adalah min 13. Begitu juga seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk FIDI, ya kalian tinggal mengkalikan frekuensinya dengan hasil DI tadi dan dapatkan adalah sebagai di tabel berikut. Nah, kemudian di sini yang kita fokuskan adalah mencari sigma F dan juga sigma FIDI. Nah, di mana sigma F-nya sudah didapatkan yaitu 40. Kemudian sigma FIDI kita jumlahkan semua dan menghasilkan yaitu min 60. Nah, kemudian sekarang karena kita sudah mendapatkan sigma F dan sigma FIDI, jadi kita bisa buat dulu sigma F-nya. Sigma F itu 40 dan sini sigma FIDI adalah min 60. Nah, sekarang bagaimana sekarang kita mencari nilai rata-ratanya? Jadi, untuk rumus dari mencari rata-rata menggunakan alternatif kedua ini yaitu x bar sama dengan di sini x bar s ditambah dengan sigma FIDI dibagi dengan sigma F. Nah, tadi kan kita misalkan tadi rata-rata sementaranya yaitu 75, jadi kita tulis 75. Kemudian ditambah tadi sigma FIDI-nya min 60 ya. 60 dibagi 40. Nah, di sini. Nah, nanti dari plus minus kan jadi kurang ya. Plus minus ketemu jadi min atau kurang. Nah, kemudian untuk 60 sama 40-nya bagaimana? Nah, kita sama-sama bagi biar sederhananya saja untuk yang 60 sama 40-nya itu jadi bagi 20, jadi ya sini 3, sini 2. Jadi sini 3 dan di sini 2. Nah, di sini kita tulis dulu lagi. Nah, jika kalian bagi 3 per 2, itu 3 per 2 tuh jika didesimalkan hasilnya adalah 1,5. Jadi sini kita kurangi 1,5. Nah, sama dengan 73,5. Ya kan? Nah, jadi sama ya tadi dengan cara yang alternatif 1 yang dengan rata-rata hitung. Sama hasilnya itu 73,5.
Sehingga sini dapat disimpulkan, jadi rata-rata nilai ulangan matematika 40 orang siswa tersebut adalah 73,5. Ini. Yang A jawabannya. Nah, jadi di sini kalian bisa menggunakan cara alternatif 1 atau cara alternatif 2. Karena nanti jawabannya juga akan sama. Nah, seperti itu. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat ya.